الحمد لله ذي العزة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتفكروا في أحوالكم وما يجري حولكم من العبر لعلكم تذكرون. إخواني المسلمين رحمكم الله، bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, renung dan insafilah keadaan diri kita dan apa jua yang terjadi di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita mendapat peringatan dan dorongan untuk mensyukuri nikmat Allah atau bersabar dengan penuh keimanan terhadap sebarang musibah yang menimpa. Tajuk khutbah pada hari ini ialah ibrah atau pengajaran daripada musibah. Saudara sedang jumpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita sentiasa berdepan dengan musibah atau perkara yang tidak kita sukai. Ada musibah yang menimpa diri kita sendiri seperti wabak penyakit, kematian, kemalangan atau kegagalan. Ada pula musibah yang melibatkan persekitaran seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi. Meskipun semua musibah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pasti terdapat sebab atau hikmah di sebaliknya. Justeru sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bersabar dan menerima musibah sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Selain daripada bersabar, berdoa dan berusaha mencari jalan untuk keluar daripada musibah, kita wajib insaf dan bermuhasabah kerana kemungkinan musibah yang menimpa itu adalah amaran Allah kepada maksiat yang dilakukan. Perlulah kita bertadarrak dan kembali kepada Allah dengan bertaubat, beristighfar dan mengislah atau memperbaiki kehidupan agar benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Janganlah kita mengulangi sikap buruk yang diamalkan oleh sesetengah umat terdahulu yang tidak pernah insaf dan mengambil pengajaran daripada musibah yang menimpa. Sebaliknya, mereka menganggap bahawa segala malapetaka itu adalah putaran atau fenomena alam yang pernah menimpa nenek moyang mereka. Mereka tanpa sedikit pun berfikir bahawa semua itu adalah ketentuan dan ujian daripada Allah. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 94 dan 95, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wal dharra'i la'allahum yadharra'un thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta 'afaw wa qal
حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman, kami tidak mengutus dalam sesebuah negeri seorang Nabi yang didustakan oleh penduduknya, melainkan kami timpakan mereka dengan kesusahan, kesempitan hidup dan penderitaan penyakit, supaya mereka tunduk merendah diri, insaf dan tidak berlaku sombong takabur. Setelah mereka tidak juga insaf, kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan, hingga mereka berkembang biak serta bersenang lenang dan berkata dengan angkuhnya, sesungguhnya nenek moyang kita juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan sebagaimana yang kita rasakan. Lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa secara mengejut dan mereka tidak menyedarinya. Saudara sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesiapa sahaja yang ditimpa musibah, sewajarnya insaf dan mengukuhkan keimanan kepada Allah serta bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dengan mengambil pendirian yang sedemikian, Allah pasti melimpahkan barakah dan nikmat dari langit dan bumi, sama ada mereka berada dalam lingkaran musibah ataupun telah terselamat daripadanya. Sebaliknya, jika mereka mengambil sikap dingin atau negatif, menyumpah-nyumpah apabila susah dan lupa daratan ketika senang, bererti mereka menafi atau mendustakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba saatnya azab Allah yang dahsyat akibat kebekuan hati mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu penurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, kita berharap apa jua musibah yang menimpa kita, umat dan negara kita, bukanlah azab seksa akibat musibah yang akibat maksiat yang dilakukan, namun apa yang menimpa adalah sebagai ujian dan amaran Allah yang perlu dijadikan imrah atau pengajaran. Justeru maksiat dan kemungkaran yang berlaku jangan dibiarkan berkembang. Kemajuan dan kemakmuran yang dicapai jangan dijadikan menjadikan kita lupa kepada Allah dan lalai daripada bersyukur. Sebaliknya, hendaklah ditingkatkan ketaatan kepada Allah. Seruan azan hendaklah dihormati dan disahut. Kunjungi dan imarahkanlah masjid dan surau pada setiap waktu lima waktu secara berjamaah. Datanglah lebih awal ke masjid untuk salat Jumaat dan berilah sepenuh perhatian semasa khutbah disampaikan. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sekadar contoh bagaimana kita memupuk keimanan dan ketakwaan sebagai ibrah daripada musibah yang menimpa ke atas kita atau negara lain. Kesimpulannya, hadapilah musibah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukanlah kebetulan atau sebagai putaran alam. Ia lebih merupakan ingatan dan amaran, suatu proses untuk mengembalikan kita kepada fitrah, iaitu hamba Allah yang taat dan mengimarahkan bumi dengan berpandukan syariat. Untuk itu, tingkatkanlah kesabaran dan usaha dalam mengatasi musibah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum
والله لا يحب كل مختال فخور. Ayat 22 dan 23 surah Al-Hadid, yang bermaksud tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakannya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا مغفر الظالمين واغفر لنا واغفر ذنب من يكون استغفر الله العظيم ولا استغفر الله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واخشوا غضبه ونقمته. إخواني المسلمين حفظكم الله، بتقوالah kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan sama sekali setiap larangannya. Takut kepada kemarahan dan balasan kemurkaan Allah. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berikutan musibah wabak penyakit demam denggi yang telah mencatatkan rekod kematian yang agak tinggi di negeri ini, maka mimbar Jumaat pada hari ini menyeru kepada kita semua agar bersama-sama mengambil perhatian terhadap kebersihan di sekitar rumah kita dengan membersihkan halaman rumah. Semoga tempat-tempat yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes dapat dihapuskan demi kesejahteraan keluarga dan jiran tetangga. Saudara sidang Jumaat dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita mengenang jasa rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangan baginda dalam membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih kita kepada baginda dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepada baginda. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengan baginda dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Marilah kita banyakkan berselawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه الزاهرة سلطان ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي العهد تنك محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميدان زين العابدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.